بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علم البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميدان، ألا تطغوا في الميدان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميدان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Berkeluarga itu adalah tujuannya mulia, itu adalah kehendak Allah, karena itu sunnatullah. Ya, kita berharap perjalanan keluarga ke depan dari Daniel wadah warahmah, penuh dengan keridhaan Allah. Sekiranya nanti memiliki keturunan, itu keturunan yang diberi Allah, keturunan yang saleh-saleha. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Karim Daniel Pradipta Hidayatullah Ibn Asafuddin Musawi juga alama wanallah bihi. Rabu Daniel Pradipta Hidayatullah Ibn Asafuddin, saudara saya nikahkan dengan seorang wanita pilihan Anda sendiri bernama Fenty Ilviasari binti Indra Sudarmaji almarhum. Walinya Edi Irawan Susanto telah wakil wali kepada saya dengan mas kawin perhiasan emas 20 gram dan alat sholat. Saya terima nikahnya Fenty Ilviasari binti Indra Sudarmaji almarhum dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 20 gram dibayar tunai. Semoga menjadi suami yang baik. Insya Allah segera diberi keturunan yang baik juga. Oh, jangan kaya, nanti kamu jadi sombong kan? Enggak lah, semoga rezekinya lancar. Doa baik untuk Anip. Aku sakit hati, kamu nikah dulu. Ya Allah. Selamat sudah teman seperjuangan. Wis, sama awal sudah ya. Semoga guys lancar lah semua ke belakang udah. Itu cuma doa aku buat kamu. Aku nanti ngadep ke sana, jadi ke belakang ke sana kan. Ya Allah. Sakit hati aku, serius ini aku sakit hati kamu nikah dulu. Sakit hati. Aku mau kita sampai jumpa kawanku. Tapi semoga kita semua waktu kuliah bahasa Inggris bersama aku dari sekarang satu nikah duluan curhat sama aku dia. Astagfirullah. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu. Kalau
ada teman juga, ya paling konyol. Ya gak apa-apa, kita buka-buka aja di sini. Aku mempermalukan kamu kok. Ya, biasanya sih kita ngumpul bareng, terus di saat ngumpul-ngumpul bareng itu, ya kita sampai lupa waktu, sampai tengah malam, bertukar pikiran bareng. Sempat kita tuh berjanji, kita tuh itu juga berjanji bahwa minimal kita tuh menjadi penyokong ekonomi di daerah kita masing-masing. Yes, salah satu contohnya kita menjadi orang terkaya di daerah kita masing-masing. Kita tunggu, kita lihat nanti yang kan kita siapa yang paling kaya di antara saya sama Dadi. Udah. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Tanggal 14 Juni 2020 di Hotel Haris. Nyebelin tapi ngangenin. Banyak. Salah satunya dia ini slow respon. Jadi kalau udah sibuk, udah. Apalagi kalau udah sama ngurusin bisnis, ngurusin supplier dan sebagainya. Dah. Jadi itu sih kita teman sampai surga. Mau berjuang bersama dan insyaallah nanti bisa membimbing keluarga kecil ini ke surga. Amin. Waktu berlalu bahagia. Aku bersamamu sesaat berpikirku kita takkan pernah miliki waktu. Dunia hanya sementara berdua. Jadikan kita selalu bersama.
Mas.